Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa, pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Matan Bukhari fi Hasyiah As-Sandi Al-Alim Al-Allamah Al-Mudaqqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, juz 1 Shahifah 179. Kita mengaji yaitu kitab Bukhari dengan pengarang Imam Bukhari pada juz 1 Shahifah atau halaman 179 dengan materi yaitu bekas sujud, yaitu cerita tentang bekas sujud dari hadisnya Rasulullah SAW tentang bekas sujud dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu mahu, begitu juga orang yang ada di dalam surga itu juga sama. Orang-orang yang ada di dalam surga, orang adalah orang yang sangat bahagia, orang yang sangat indah dalam hidupnya di dalam surga, orang yang sangat senang hidupnya di dalam surga. Qala Abu Sa'idin Al-Khudri li Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah azza wa jalla laka wa dalika wa asratu amsalihi. Kemudian Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala bersabda, itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Itulah kenikmatan yang ada di dalam surga dan dilipatkan menjadi 10 kali lipat yang sama, yaitu indahnya masuk surga, kemudian bahagianya masuk surga, kemudian yaitu senangnya masuk surga, kemudian indahnya pemandangan-pemandangan yang ada dalam surga. Masya Allah. Semoga kita semua termasuk orang ahli surga. Amin Allahumma amin. Qala Abu Hurairah lam ahfad min Rasulillah sallallahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qawlahu laqad dalika wa mislahu ma'hu. Sahabat Abu Hurairah berkata, saya tidak hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah kamu nanti yang kamu miliki yang ada di dalam surga. Seperti itu juga seperti halnya dengan yaitu seorang cerita laki-laki tadi, ia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keindahan nikmatnya surga, memperoleh kebahagiaan surga, karena dia termasuk orang yaitu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah ta lam akhfat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qawlahu laqad dalika wa mislahu ma'hu. Begitu juga sebaliknya, Abu Hurairah berkata, saya tidak hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah kamu nanti yang ada di dalam surga. Seperti halnya ia, yaitu cerita seorang laki-laki di mana di antara surga dan neraka. Karena dia adalah orang yang yaitu orang yang di dalam dirinya adalah bekas sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekas sujud yaitu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang diselamatkan, orang yang diharamkan, orang yang diselamatkan dari nerakanya Allah, dari apinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia adalah orang yang yaitu telah apa itu seorang yang menjadi yang munafik, di mana orang itu adalah orang yang yaitu apa itu baunya adalah diracuni dengan baunya neraka, kemudian nyalanya api neraka adalah telah mengobong atau telah membakar ia, karena ia adalah orang yang yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada bekas sujudnya. Meskipun ia adalah orang yang munafik, maka tetap Allah Subhanahu wa taala memberinya yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri,
Inni sami'tuhu yaqulu dzalika laka wa asratu amsalihi. Imam yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguh aku ini adalah orang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yaitu bersabda, seperti itulah yaitu masuknya surga. Nanti kamu juga akan masuk surga ya Abu Sa'id Al-Khudri, seperti itulah kamu nanti akan masuk surga, dan seperti itulah kamu juga nanti akan yaitu memperoleh indahnya surga, kenikmatan surga. Dan juga nanti akan dilipatkan 10 sekali lipat yang hal yang sama, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, maha suci Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang bukan kita semua sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita patut untuk selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah maha suci. Kita semua membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita semua selalu layak untuk selalu yaitu membaca tahmid, karena kita semua ini adalah selalu harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, wallahu akbar. Kita semua adalah yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah orang yang zat yang paling besar. Allah adalah segala zat yang paling besar. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari yang begitu bersinar setiap hari, pagi terbit, kemudian sore terbenam, kemudian laut yang begitu luas yang isinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan, bintang, cakrawala-cakrawala yang ada di dunia yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan, bintang, cakrawala, seluruh jagat yang begitu banyaknya yang semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang terhampar, laut yang begitu luas, gunung yang menjulang tinggi, subhanallah, masya Allah, yang begitu luas, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua, supaya kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersyukur, yaitu orang yang mempunyai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya kita semua. Kita semua harus hanya satu kata, yaitu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa bersyukur, bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badan yang ada pada diri kita adalah cermin, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Mata, hidung, telinga, kemudian tangan, kaki, hati kita yang selalu bisa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an, mata kita yang selalu bisa melihat untuk kebaikan, bisa membaca Al-Qur'an, tangan kita yang selalu bisa untuk membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, zikir dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sabbaha, yaitu jari yang banyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, subhanallah, dan juga segenap yaitu mata kita dan seluruh anggota badan kita, subhanallah, masyaallah, itu adalah keseluruhan cermin yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya yang diberikan kepada kita semua. Maka kita semua ini harus bisa menjadi orang yang ahli zikir, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, apabila kita semua adalah orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah di dalam badan kita, di dalam batuk kita, dahi kita ada bekas-bekas sujud karena kita ahli sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang-orang yang selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ceritakan tadi, yang saya ceritakan tadi, yaitu orang-orang yang berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berhak menikmati indahnya surga, senangnya surga, kebahagiaan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita semua
kita semua orang yang Islam, kita semua orang yang bertakwa, kita semua orang yang ahli zikir, kita semua orang yang ahli sholat, kita semua orang yang ahli sedekah, kita semua orang yang ahli memberikan ilmu kepada orang lain, kita semua Allah yang hartanya kita curahkan untuk kepentingan agama, agama masyarakat, nusa dan bangsa, kita semua yang ahli menolong kepada orang lain, membantu peduli kepada orang lain, kita semua yang ahli yaitu belas kasih kepada orang lain, belas kasih kepada anak yatim, selalu memberi kepada anak yatim, kita semua orang yang selalu peduli kepada orang lain, kita semua yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, insyaallah bagian dari lahan-lahan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan kembali bisa melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat zat-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua termasuk orang yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, kami minta kepada-Mu ya Allah ridha-Mu ya Allah. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah, tidak hanya ridha-Mu ya Allah. Kami berhak pun ya Allah setelah kami mendapat ridha-Mu dalam hidup ini, di dunia maupun di akhirat ya Allah. Kami pun juga minta kepada-Mu ya Allah surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar, tidak hanya surga ya Allah kami diselamatkan dari kebencian-Mu ya Allah dan dari api neraka. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu ia panjatkan. Allah yang dan semua kita semua supaya selalu bisa membacakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan cerita yang ada pada kitab Bukhari, Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari, yaitu Sahifah 180 dan 179 ini menjadi inspirasi, menjadi yaitu pemikiran, menjadi perhatian dalam hati kita, menjadi inspirasi dalam pikiran kita. Kita semua orang Islam harus satu, adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bisa sujud sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita semua di dalam yaitu badan kita ada bekas-bekas karena sholat, karena kita ini adalah orang yang ahli sujud, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kita semua masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan kita semua termasuk orang yang berhak yaitu memperoleh surga, dan orang yang bisa bertemu dengan-Mu ya Allah, bertemu dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan zat-Nya nur-Nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ikuti terus pengajian Wab Channel. Insyaallah bermanfaat. Ustaz Abdul Ghani Channel insyaallah bermanfaat, dari Desa Jumpasir, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kami sampaikan adalah sumbernya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi yang telah kami disampaikan oleh para guru, para masyayikh, para kiai. Kami sampaikan kepada pemirsa yang budiman, kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, semuanya yang bisa mendengar dan bisa melihat. Insyaallah kami mengaji dengan yaitu bentuk, yaitu berdasar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah cerminan pancaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Semua yang ada pada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pancaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ikuti terus pengajian bersama Ustaz Abdul Ghani di channel YouTube yaitu Wab Channel. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Pagi insyaallah jam 5 pagi, kalau tidak ada halangan insyaallah jam 5 kami
kami tayangkan untuk kita semua, untuk yaitu masyarakat Indonesia, untuk seluruhnya yang bisa mau menikmati indahnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikmati cahaya sunnah Rasulullah, hidayah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan segala besar apa itu hati para pemirsa apabila kami menyampaikan materi, menyampaikan pengajian, menyampaikan materi, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua orang-orang yang diberi keberkahan, keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga di rumah, bapak, ibu, anak, cucu, kemudian kakek, nenek, cucu dan segenap keluarga yang ada di rumah, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberi kesehatan Allah, kabul hajatnya, panjang umurnya, mudah rezekinya, manfaat ilmunya, selalu sehat badannya, selalu Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita semua diberi kesuksesan dari dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Kehidupan yang terbaik, urusan dunia yang terbaik, urusan rezeki yang terbaik, urusan anak yang terbaik, urusan kerja yang terbaik. Semua semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.